mau mencoba. Saya mau mencoba ini pertama. Sudah mati juga sebenarnya sudah menaik bolehnya bertanya perlawanan sudah dimulai berhasil nampaknya dari nawaran ini memenangkan satu poin masih di sebuah lengkar 73 langsung lakukan diterima pemain gembel untuk permainan nampaknya pemain nomor 71 dari Putra Jaya ini berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kita nantikan awal punggung 2 langsung melakukan sebuah nampaknya set yang dilakukan oleh pemain GMB ini berhasil untuk masuk tentunya 2-1 tertinggal Putra dari Namoran ini masih nomor punggung 2 diterima oleh pemain Namoran masih berikut nampaknya bola berhasil bola dipindah tangankan tentunya 2-2 kedudukan nomor punggung 2 langsung bola terlalu lama set yang dilakukan oleh nomor punggung 2 tadi dari Namoran tentunya kembali direbut lagi 3-2 kedudukan Putra GMB mencoba nomor punggung 1 langsung melakukan kontri oleh nomor 10 ke tengah dipotong nampaknya oleh nomor punggung 9 dari Namoran tadi kembali bersinar tangan kedudukan menjadi 3-3 nomor 5 melakukan kontri diterima itu tengah dari Nahya Sikro Gembe mencoba nomor 9 sebuah nampaknya bola masih dipegang oleh Sikro dari Nahya tentunya bola nomor punggung 5 lakukan saya terima baik-baik ke tengah mencoba masih berikut bola masih dipegang oleh Sikro 8 keras nampaknya fresh yang dilaksanakan oleh pemain nomor punggung 6 tadi masuk angkat kedudukan nomor punggung 9 melakukan set terima ada nomor punggung 10 menghasilkan nomor 7 baik nampaknya nomor punggung 7 ini mainan cukup keras masih berada di pemain nomor punggung 7 lakukan set baik nampaknya pemain Putra GMB masih nampaknya Mas yang dilakukan oleh nomor punggung 5 dari Jaya tadi kembali berhasil mengambil bola menyamakan kedudukan menjadi 5-5. Nomor 8 melakukan se. Sekarang nampaknya set yang dilakukan oleh nomor punggung 8 keluar tadi. Kembali nomor punggung 9 dari Namara tentunya lakukan se juga terima ucapan gede. Nampaknya sudah yang dilakukan nomor 16 walaupun juga pada lakukan nomor 3 keluar nampaknya bola berpindah salam kembali 6-6 kedudukan nomor 9 mencoba ke tengah berlanjut bola masih bisa keselamatan tentunya wajib yang menunjuk dalam pertandingan melihat salah-salah pemain nomor bagian salah tentunya 7-6 Putra Gembe memiliki sedikit pertama. Nomor punggung 2 ini memang semuanya cukup bagus. Langsung memetik bola tadi masuk. 7-7 kedudukan. Nomor 8 mencoba lakukan keterimaan Putra Gembe. Masih bisa disambung. Dalam nomor punggung 5 tadi keluar jauh. Kembali nomor berapa dari Nahara langsung melakukan saya diterima dengan nomor punggung 10 dalam bola mencoba masih nomor berapa lagi oh tidak berhasil nampaknya pemain Nahara nomor punggung 2 tadi bola dicuri kembali 8-8 nampaknya langsung melakukan saya diterima dengan berapa ke tengah ada nomor 3 membantu nomor 1 mencoba walaupun bola tidak terlalu keras namun masuk tadi kembali meninggalkan 9-8 baik nampaknya pemain nomor punggung 2 terus menekan pertahanan Gembe ini kembali mengambil bola menambahkan kedudukan menjadi 9-9 masih berada nomor 3 langsung bagi hasil pemain belakang Kota Gembe nampaknya nomor punggung 9 dari Gembe berhasil mengambil bola kembali
10-9 penurunan Putra Bandung memimpin. Masih berada di pemain merah tentunya. Untuk keras masih dilakukan oleh pemain nomor 7 ini. Kembali bola berada di pemain nomor 2. Kedudukan menjadi 10-10. Langsung melakukan ke terima poin belakangan dan dia mencoba. Cukup ketat nampaknya pemain nomor 9 dari Jawa ini. 11-10 kedudukan. Putra Gando memimpin. Nomor 3 mencoba narak. Baik, nampaknya akan dilakukan Eko Mainer. Nahara cari kembali nomor punggung 5 melakukan C dari Nahara. Diterima pandatan nomor 1. Nomor 8 tadi dari Gando berhasil untuk membetik bola di atasnya masuk. 11-11 Pergerakan terakhir di pemain nomor 78 dari Gianda Putra tentunya bersiap-siap untuk melakukan gol. Lakukan pula terima poin belakang oleh Nawara tentunya. Nawara tadi berhasil untuk mematikan bola. Kembali bola berada di tangan pemain nomor 9 dari Nawara tentunya. Langsung melakukan gol. Terima poin belakang oleh Gianda. Cukup keras mas. Masih berhasil berhasil nampaknya di tengah ini menangkan oleh Nagara tentunya. 14-16 kedudukan masih berada di pemain nomor 9. Lakukan ke Prima Sura nomor 10 mencoba. Yang dilakukan oleh pemain Gondo tadi menambah kedudukan menjadi 15-16. Masih nomor 9 Nagara mencoba lakukan ke Prima Sura gol ke belakang. Berada di pemain nomor punggung 9 dari Nawara tentunya sudah bersiap-siap untuk melakukan gol. Lakukan sudah terima pemain gol belakang nomor 9 karena nomor 1 masih bisa diselamatkan sambil nampaknya bola terlalu deras di lapangan tentunya di daerah pertahanan Gendeng. Langsung Gendeng melakukan gol terima nomor 7 pemain belakang Nawara ada di belakang nomor pemain nomor tadi berhasil untuk mengambil bola kembali. 17-17 kedudukan nomor 78 lagi tampil terima pemain belakang Algende nomor 21 masih nomor 2 tadi berhasil untuk mengambil bola dengan cepat dari nomor tentunya. 18-17 masih nomor 8 lagi tampil terima pemain Algende. Langsung mundur ke belakang untuk mengambil bola melakukan sehat tentunya. 18-18 kedudukan nomor 8 mencoba pemain belakang nomor 3 tentunya 19-18
JN dan memimpin.